Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man fihi ilman, lahu ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman dan mendapatkan surga itu perlu ilmu maka di majelis ilmu lah kita bisa menumbuhkan iman kita dan di majelis ilmu lah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. 9.1 FM Radio Robadi, Meraju Tribun dan Peradaban Generasi Robadi dan Pemirsa KMTV di mana antum berada Alhamdulillah untuk kesempatan malam hari ini Kita kembali bersua atau dipertemukan di program Pondasi Podcast Dakwah Islami Untuk bahasan atau episode ke-34 Insya Allah nanti kita akan berbincang mengenai satu judul bersama guru kita dan sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua limpahan rahmat dan karunia Termasuk sampai detik ini kita masih diberikan rahmatnya itu uh, sedikit turunnya hujan ya mudah-mudahan ini memberikan manfaat yang luar biasa. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita bermohon salawat ini tersampaikan selalu kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat dan juga tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Taib, dan pemirsa KMTV dan antum semua yang menyimak kita di malam hari ini, kita akan membuat sebuah judul yaitu kunci T, ini kalau dari judul sepertinya kita akan uh, membahas sebuah uh, bukan dunia otomotif saja atau perbengkelan bukan, nanti kita akan bahas selama lebih kurang satu jam ke depan bersama guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizah Ta'ala. Kita sapa dulu beliau, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz malam hari ini. wabarakatuh. Mudah-mudahan ini memberi pencerahan untuk semuanya. Kita akan tidak membahas bengkel Ustaz ya. <laughs> nah, Ustaz, ini kunci T sepertinya kalau dalam dunia otomotif ataupun dunia perbengkelan, kunci ini wajib ada, Ustaz. Karena ini akan membantu memudahkan apa saja pekerjaan dari seorang mekanik. Katanya seperti itu, Ustaz. Karena memang kita lihat seperti itu, Ustaz ya. Cuman ini yang kita bahas malam hari ini adalah kunci T itu sendiri adalah perkara ataupun hal yang penting dalam kehidupan seorang muslim yaitu perkara tauhid Ustaz. Ini mungkin nanti akan masuk kepada bahasan kenapa ini kita ulang-ulang terus pembahasan ini atau dalam uh, judul ataupun tema yang berbeda tapi intinya tetap sama. Yang perlu diketahui awal Ustaz mungkin seperti yang dijelaskan di awal tadi bahwa semua masalah bisa diselesaikan dengan uh, kunci T ini atau perkara tauhid ini bahkan sebaliknya semua masalah pun bisa timbul kalau kunci T ini hilang Ustaz. Ini perlu dijelaskan ini seperti apa dan uh, mungkin sederhananya dulu tauhid ini sendiri seberapa penting dalam uh, diri seorang muslim atau seorang mukmin. Tafadhal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Uh, sahabat Robani dan pecinta KMTV yang dimuliakan Allah dimanapun berada serta ikhwah yang hadir di studio pada malam hari ini yang berbahagia, ya. saudara Ray sebagai host yang setia dalam acara podcast kita. Eh, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa berbagi. Mudah-mudahan waktu yang kita gunakan untuk berbagi ilmu ini bisa menjadi saksi di akhirat kelak yang akan memberikan kemudahan demi kemudahan saat kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa mencintainya dan mudah-mudahan di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. baik, ikhwah fillah tema kita pada malam hari ini agak aneh ya kunci T kita malam hari ini tidak akan membongkar rahasia-rahasia kunci T yang kadang-kadang juga dikaitkan dengan pencurian curanmor gitu ya yang katanya juga pakai kunci T jadi kita nggak membongkar rahasia itu kita nggak tapi kita coba membongkar satu permasalahan dalam kehidupan kita yang memang di situ kunci segala-galanya. Maka T di situ kita artikan dengan kata tauhid. Jadi kunci T berarti kunci tauhid. Nah. Di mana tauhid menjadi kunci uh, segala-galanya. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa mencuri hati-hati orang-orang yang bermasalah dengan tauhidnya. Atau orang-orang yang memang selama ini menolak perkara-perkara tauhid yang jelas-jelas ada di dalam uh, Al-Quran, Al-Karim. Kalau seandainya pertanyaannya sejauh mana pentingnya akidah, tentu tidak akan boleh diragukan lagi urgensi akidah dalam kehidupan ee, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal risalah yang beliau bawa, bahkan fatrah makia dalam dakwah beliau itu fokusnya ada pada kunci T ini, kunci tauhid. Betapa bobroknya masyarakat yang ada pada saat itu, berbagai macam bentuk kerusakan moral ada pada saat itu: zina, mabuk-mabukan, uh, perjudian, perampokan, permusuhan. Uh, walaupun di sisi lain ada banyak kebaikan yang ya. tersisa, tetapi ketika dikatakan mereka adalah masyarakat jahiliyah. Itu gambaran dari sebuah keburukan sebenarnya, e, dan ternyata solusi untuk menyelesaikan atau mengeluarkan mereka dari keadaan jahiliah itu pakai kunci T tadi. Itu oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam e, diturunkan kepadanya ayat-ayat mulai dari awal itu ada dalam persoalan-persoalan tauhid, karena dengan itulah mereka akan bisa baik. Dengan itulah masalah akan bisa diselesaikan. Yang pertama kali yang diperkenalkan di awal-awal ajaran yang dibawa Rasul itu adalah bagaimana mereka, siapa yang menciptakan mereka dan untuk apa mereka diciptakan. Jadi dikenalkan mereka kepada dia yang menciptakannya. Dan untuk apa juga dia diciptakan. Di mana atau kemana akhir dari kehidupan ini. Itulah sebabnya banyak di antara hadis-hadis Rasul dan juga ayat yang menggandengkan sebutan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Dan itu di awal-awal kan? Di awal-awal ayat sudah diturunkan. Yang pertama sekali diturunkan itu adalah ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lima ayat yang pertama. Di situ diberikan penjelasan oleh ayat itu yang disampaikan oleh Nabi menceritakan siapa yang menciptakan. Dan itu adalah Allah. Kemudian juga disampaikan bahwa kemana kita setelah hidup ini? Ada apa nanti setelah kehidupan ini? Nah itu adalah akhirat. Inna ila rabbika Sesungguhnya kalian kembali kepada Rabb kalian. Oleh karena itu di situ nampak oleh kita pentingnya tauhid. Pentingnya tauhid dalam merubah sikap dari tidak baik menjadi menjadi baik. Ketika mereka sudah tahu bahwa semua akan ada pertanggungjawaban dari semua yang dilakukan. Karena kematian bukanlah akhir dari segala 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 permasalahan, tapi justru kematian itu adalah gerbang pertama untuk menuju kehidupan yang yang berikutnya di mana mereka akan mempertanggungjawabkan semua semua apa yang telah mereka lakukan itu yang dulu tidak masuk dalam pikiran orang-orang jahiliyah itu mereka mengira bahwa hidup itu ya sampai mereka tahu semua kalau mereka akan mati cuma mereka tidak tahu kalau mereka akan hidup lagi setelah kematian karena itu masalah gaib masalah akidah maka Rasul itu diutus untuk menyampaikan bahwa setelah mati akan ada hidup lagi. Bukan sekadar menyampaikan bahwa kita akan akan mati. Kalaulah tidak datang Nabi, semua mereka tahu mereka akan mati. Karena fakta sudah, sudah sudah sangat banyak sekali. Tapi ketika dikatakan bahwa setelah kematian akan ada kehidupan baru, itu yang tidak ada dalam pikiran mereka. Yang ternyata kehidupan baru itu nanti dimulai dengan ada hisab, ada sirat, ada titian jembatan yang harus dilawati Yang akan berujung nanti ada surga, ada neraka Mau milih yang mana? Mau milih surga atau mau, mau, mau milih neraka? Kalau mau milih surga ini caranya saat kita hidup di dunia Kalau milih neraka ini pula perbuatan-perbuatan yang akan memasukkan ke dalam neraka Inilah yang diajarkan di awal-awal oleh Rasulullah Dan itu menunjukkan pentingnya Tauhid diyakini dulu la ilaha illallah la ilaha illallah tidak ada ilah yang pantas untuk disembah selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa dia yang pantas disembah karena dia yang memberikan kehidupan dia yang menciptakan kita dia yang memberikan kehidupan kepada kita dia yang memberikan segala macam bentuk kebutuhan kita dalam kehidupan Allah sudah sediakan Allah ciptakan lalu Allah siapkan rezekinya dikarenakan oleh dia yang memberikan kehidupan maka aturan dia juga lah yang pantas untuk ditaati dalam dalam hidup ini. Kalau kita lihat catatan sejarah ke belakang, ternyata dari nabi-nabi awal sampai uh, sebelum Nabi Muhammad SAW, Alaihi Wasallam, semua mengajarkan akidah akidah yang sama, dimana mereka mengajarkan la ilaha illallah. Dan ketika itu sudah dipahami secara baik, ternyata benar-benar mampu merubah keadaan menjadi lebih baik. Itu nampak pentingnya itu. Oleh karena itu kalau ada sikap-sikap, tindakan-tindakan yang menyimpang, yang terjadi pada seseorang, pasti persoalannya itu bermula pada pada akidah, bermula pada tauhid. Karena dia sudah tidak takut lagi sama Allah. Karena dia sudah tidak lagi apa namanya itu, Uh, ingat kepada janji-janji Allah untuk pelaku maksiat. Ini janji Allah untuk pelaku uh, kebaikan. Kebaikan ini pula janji Allah. Nah, kalau seandainya mereka benar-benar bertauhid, maka mereka akan selalu ingat kepada apa yang dijanjikan oleh Allah itu, dan hanya Allah lah yang Dia taati dalam dalam kehidupan. Uh, kehidupannya, oleh karena itu, kalau memang kita ingin menjadi baik siapapun kita. Kalau ingin menjadi baik, maka yang pertama sekali yang harus diluruskan adalah adalah tauhid, adalah akidah. Bagaimana dia punya keyakinan tentang Allah, bagaimana ia mengenali kebesaran dan keagungan Allah dan bagaimana juga dia mengenali kebutuhan dia terhadap Sang Maha Agung tadi itu dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Menarik Ustaz dari penjabaran Antum tadi Ustaz. Berarti untuk perkara tauhid sama akidah yang saya tangkap tadi berarti berbeda set ya. Mm -hmm. Karena kalau dilihat tadi dari penjelasan orang-orang jahiliyah dulu itu sudah sudah meyakini bahwa Allah itu ada. Bahkan ada yang namanya Abdullah dan dan segala mm -hmm. macam. Berarti percaya kalau itu Allah itu ada. Tetapi kenapa di, diajarkan lagi tauhid? Apakah Perkara ini berbeda, atau bagaimana seseorang yang meyakini Allah itu ada tapi tidak mentauhidkannya. Apa ini bisa dihukumi keluar atau seperti yeah. apa, Ustaz? Iya, eh, uh, apakah berbeda antara tauhid dengan akidah? Kalau tauhid itu jelas fokus pada ma'rifatullahnya, pada nah. mengesahkan Allahnya. Kalau bicara akidah, itu tentu lebih luas karena akidah itu fokusnya pada persoalan gaib, termasuk di situ para nabi termasuk di situ takdir termasuk di situ malaikat. akhir malaikat nah. itu kalau untuk akidah secara umum tentu akan lebih luas tapi kalau kita bicara tauhid itu memang fokusnya pada tauhidullah mentauhidkan Allah mengesahkan Allah yang dalam hal ini lebih fokus lagi walaupun bukan merupakan sesuatu yang terpisah lebih fokus lagi pada tauhidul ibadah yang, yang biasa diistilahkan dengan Tauhidul Uluhiyah. Sehingga secara garis besar berdasarkan istiqra, penelusuran atau tela'ah yang dilakukan oleh para ulama akidah, memang akan dapat dibagi kepada tiga secara garis besar. Tauhid, ada yang nanti yang diistilahkan dengan Rububiyah, Rububiyah itu bagaimana kita meyakini dan mentahuikan Allah dalam persoalan rububiyah. Rububiyah itu adalah perbuatan-perbuatan yang memang hanya Allah yang bisa melakukan. Seperti Dia sebagai pencipta, Dia yang mengatur alam, Dia yang memberikan rezeki, Dia yang menurunkan hujan, Dia yang mengutus para malaikat, Dia yang mendatangkan musibah, Dia yang menyembuhkan. Itu itu bagian dari dari uh, rububiyah. Tapi kalau tauhidul uluhiyah, tauhidul uluhiyah itu tauhidul ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah kita. Sehingga kita tidak membawa selain Allah dalam hal ibadah. Kita berpuasa lillah. Kita salat lillah. Inna salati wa nusuki wa wa mamati lillahi alamin. Ini yang jadi Intinya kalau seandainya diabaikan tauhidul uluhiyah artinya tidak ditauhidkan Allah dalam ibadah maka kita akan menjadi salah. Meskipun kita mentauhidkan Allah secara rububiyah dalam artian mengakui Allah sebagai pencipta. Karena orang-orang jahiliyah dulu mereka juga yakin bahwa Allah lah yang men menciptakan langit dan bumi. Dan itu ayat yang 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 menceritakan lain lain jika kamu tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi la yaqulun mereka pasti akan menjawab Allah Oleh karena itu tauhid rububiyah belum membuat seseorang menjadi muslim yang sesungguhnya bahkan belum muslim karena orang-orang orang-orang jahiliyah dulu ketika mereka meyakini Allah sebagai khalik dia tidak sebut sebagai seorang yang Seorang yang muslim. Justru mereka tetap dihukumkan sebagai orang yang ini. Nah, jadi ini juga seada-ada subuhat yang disampaikan oleh sebagian gitu ya. Ketika dibagi-bagi uh, uluhiyah, rububiyah, lalu seolah-olah dengan adanya rububiyah, dianggaplah orang-orang jahiliyah dulu itu mereka sudah menjadi orang yang muwahhidun orang bertauhid. Belum. Mereka tidak bertauhid. Mereka meyakini bahwa Allah mencipta itu tidak membuat mereka disebut sebagai seorang muslim. Belum cukup untuk dikatakan sebagai seorang muslim. Harus diikutkan nanti dengan uluhiyahnya. Tauhid mengesahkan Allah fil ibadah, dalam ibadahnya. Sehingga Apapun yang mereka lakukan dalam persoalan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a ah itu ibadah. Doa adalah, adalah sebuah ibadah bahkan ad-du'a ah mukhul ibadah. Dan itu hanya untuk Allah. Nah. Ya abud, wa iyyaka nasta'in. Ketika ada orang yang berdoa tidak lagi kepada Allah maka dia salah. Dia musyrik. Atau dia menduakan Allah membawa orang lain bersama dengan Allah dalam dalam doanya. Nah. Itu juga menjadi syirik. Karena orang-orang jahiliyah juga melakukan hal yang sama. Mana dhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak kami tidak menye, apa tidaklah menyembah patung-patung itu illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Nah. Kecuali itu sekedar cara untuk bi agar patung-patung Isa bisa mendekatkan kami lebih dekat lagi kepada kepada Allah. Berarti ada kesalahan dan ditegur mereka kan. Wa annal masajidalillah fala tad'u ma Allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, fala ma Allahi ahada. Maka janganlah kalian berdoa kepada Allah lalu kita bawa-bawa ma'ahu berarti kita bawa-bawa yang lain bersamaan dengan dengan Allah maka itu juga menjadi sebuah sebuah kekeliruan karena doa ad itu adalah mukhul ibadah fala tad'u ma'allahi ahada enggak boleh kita bawa-bawa orang lain bersamaan dengan Allah dalam doa kita maka fokus hanya kepada Allah saja enggak usah bawa yang lain Allah tidak perlu orang-orang lain untuk dibawa dalam doa orang soleh kah, ada orang-orang yang dianggap soleh yang sudah meninggal, lalu agar doa kita lebih lebih di, cepat didengarkan nanti kita harus bawa-bawa nama orang-orang soleh ini, Allah tidak membutuhkan itu. Bahkan justru menjadi sesuatu yang terlarang. Karena wala tadu ma'allahi ahada, sesungguhnya artinya adalah jangan bawa-bawa bersamaan dengan Allah itu orang lain selain dia. Dalam dalam doa. Nah, oleh karena itu uluhiyah itu sesungguhnya inti dari sebuah tauhid yang sesungguhnya tetapi tidak bisa juga dipisahkan. Ketika dia hanya uluhiyah tapi tidak ada rububiyah tidak bisa. Belum cukup karena harus meyakini rububiyahnya Allah. Ya. Rububiyah itu seperti yang kita katakan tadi meyakini berbagai perbuatan yang hanya Allah yang bisa. Kalau uluhiyah menyerahkan semua perbuatan kita hanya untuk hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik berarti akan bermasalah sebenarnya Ustaz ya sumber masalah kalau kunci t ini sendiri <tid> tidak di tidak di dalam <tid> itu tidak didudukkan dahulu namun yang 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 menarik dari penjelasan itu Ustaz, mungkin perlu ditambah keterangan atau penegasan Ustaz mengenai tauhid yang diparsialkan tadi ustadz hmm. karena ada subuhat yang dibagi tiga kalau tadi katanya sama dengan bla 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 di sebelah uh, keyakinan sebelah ada lagi yang mengatakan kalau Tauhid yang dibagi menjadi tiga ini kenapa harus dibagi tiga? Karena pada zaman Rasul, Nabi sendiri tidak membagi itu menjadi tiga. Ini mungkin pada zaman ulama belakangan itu dibagi tiga. Apakah memang untuk memudahkan atau seperti apa? Dan ini dicap sebagai perkara yang baru Ustaz. Kan kita paling ketul ini bicara bid'ah dan segala macamnya. Ini termasuk itu juga katanya. Ini mungkin perlu ditambah keterangan itu seperti apa Ustaz? Uh, ini jangan dicari nanti pembagian yang langsung datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang terdahulu tidak memerlukan pembagian itu bahkan wajib sunat fardu pembagian-pembagian hukum juga juga tidak tidak disampaikan langsung oleh oleh Rasul gitu ya fardu kifayah fardu ain itu tidak ada di dibagi-bagi oleh Rasulullah. tapi para ulama memudahkan kita untuk untuk memahami agama sehingga mereka ber, beristihad dalam menyampaikan perkara-perkara yang memang perlu untuk di, disampaikan. Dan diantaranya adalah berdasarkan kepada istiqra. Istiqra yang tiga tadi itu penelusuran. Yang memang kita tidak bisa bantah. Mesti kalau kita bicara akidah akan kembali kepada salah satu dari yang tiga ini. Bahkan ada yang malah mau menambah. Empat katanya. Ada tauhid uh, Hakimiyah atau apa yang yang mau mereka coba tambah? Nah, ini baru lagi, uh, lebih lebih nah. ini lagi kan? Padahal Hakimiyah itu nanti bisa kembali kepada salah satu dari yang tiga itu. Tidak mesti kita jadikan dia sebagai sebagai pembagian yang 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 baru gitu. Nah, nah jadi tidak masalah dengan dibagi-bagi karena berdasarkan istiqra. dan semua punya alasan, ada dalil-dalilnya uluhiyah kah, al asma wa sifat. Asma wa sifat tadi belum kita berikan penjelasannya. Satu bentuk tauhid di mana mengesahkan Allah pada nama dan sifatnya. Nama dan sifat-sifat Allah. Ada asma'ul husna. Tapi nama Allah bukan hanya asma'ul husna saja. Sifat Allah bukan hanya pada asma'ul husna saja. Nama Allah itu banyak, sifat Allah itu banyak. Bahkan ada di antara nama dan sifat yang hanya Allah yang tahu, yang mungkin saja tidak disampaikan kepada kepada yang lain. Jadi tidak boleh kita membatasi sifat-sifat Allah e, hanya dalam jumlah jumlah ya seperti yang diperselisihkan itu ada sebagian yang mengatakan tujuh, ada yang mengatakan tiga nah. belas, ada yang mengatakan dua puluh, ada yang lima puluh mungkin, lima puluh e, itu itu sudah gabungan nanti itu sama Nabi kan Allah sama sama uh, rasul kan, okay. tapi yang untuk Allah itu biasanya adalah uh, dua, dua puluh gitu kan? Eh, uh, mereka tidak punya dalil yang cukup untuk memetasi yang dua puluh ini karena kalau memang berdasarkan istiqra ada yang lain nanti yang tidak masuk kepada yang dua puluh itu. Nah, contohnya seperti apa ini, Ustaz? Umpamanya kan itu wajib, ada yang wajib kan? Nah ada hal-hal yang wajib juga tapi tidak masuk di situ. Apa contohnya? Allah wajib adil enggak? Wajib say. Kemana masuknya adil dari yang 20 tadi itu? Nah, tak ada, Kalau kita berapa kali dalam sehari membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada satu sifat kasih sayang Allah. Nah. Allah wajib enggak punya sifat kasih sayang? Ada yang menjawab begini, Allah nggak wajib punya sifat kasih sayang. Karena kalau Allah punya sifat kasih sayang, Allah tak menciptakan neraka. Apakah Allah menciptakan neraka lalu menghilangkan sifat kasih sayang? Kalau yang 20 tadi yang mewajibkannya adalah akal, akal mereka mewajibkan Allah punya 20. Tapi sayang itu, itu Allah yang mewajibkan untuk diri dia. Karena, inna kata kataba ala nafsi rahmah. Inallah sesungguhnya Allah ketabah mewajibkan ala nafsihi rahmah terhadap dirinya sifat kasih sayang. Berarti Allah sendiri yang, yang mewajibkan. Masa berulang-ulang kita bilang Bismillahirrahmanirrahim lalu tidak masuk kepada sifat Allah. Nah, nanti hanya kau kau kaunuhu sami'an kaunuhu basiran kaunuhu muridan kaunuhu khadiran dulu hafal sih ini semua-semua ya, ya, sifat ini kan itu yang saya pelajari dulu tapi boleh enggak kita katakan kaunuhu rahiman kemana masuknya dari yang 20 tadi jadi itu tidak berdasarkan istiqra tapi rububiyah uluhiyah asma wa sifat istiqra Coba ambil satu persoalan tauhid akan masuk ke salah satu dan tiga ini. Kalau bukan rububiyah berarti uluhiyah atau asma. kepada asma, asma. sifat. Sekedar meyakini rububiyah belum membuat seorang menjadi muslim. Karena orang-orang jahiliyah dulu percaya bahwa rububiyah hanya Allah itu ada. Hmm. Seperti ayat yang kita sebutkan tadi. Ditanya siapa menciptakan langit dan bumi, Allah. Mereka tahu kalau yang memberi rezeki adalah adalah Allah. Cuma dalam ibadahnya mereka sirikan Allah. Agar selamat uh, perlu disembeli kambing ini di samping patungnya. Ini sudah bermasalah pada uluhiyahnya. Rububiyahnya ada dia karena dia yakin Allah sebagai sebagai pemberi sesuatu. Nah. Tapi dalam ibadah mereka salah. Maka salah satu dari pembahasan yang ada dalam Tauhid itu adalah persoalan azab huwan nazar. Zabah sembelihan yang harus dengan menyebut nama Allah. Allah dan untuk Allah. Kalau untuk Allah ya berarti untuk sesuatu yang diridai oleh Allah. Akikah berarti untuk Allah. Korban berarti untuk Allah. Kan nah. begitu. Nah ketika disembelih untuk menghindarkan kita dari gangguan makhluk gaib umpamanya. Berarti bukan lagi untuk Allah karena keselamatan kita dari gangguan makhluk gaib itu hanya datang dari Allah, bukan dari sesuatu yang kita takuti tadi, sehingga perlu ada sesembahan-sesembahan. Oleh karena itu, sebenarnya intinya pada tauhid itu yang 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 apa namanya yang secara intinya itu ada pada uluhiyah tetapi tetap menjadi bukan sesuatu yang yang terpisah. Jadi bukan perkara baru ini saya kalau untuk pembagian tadi menjawab dari subuhan secara di... mustalahan mungkin baru tapi secara aplikasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan para sahabat sahabat eh, ketiga bentuk eh, itu karena Al Qur'an yang yang mengajarkan seperti itu nah. walillahil asmaul husna fadu'uhu biha Allah itu punya asmaul husna maka berdoalah dengan menggunakan nama asmaul husna itu berarti ada asma ada sifat setiap nama itu pasti sifat. Dan tidak setiap sifat lalu menjadi nama. Jadi setiap nama itu sifat. Karena dia punya nama, karena dia punya sifat itulah dia Allah itu dinamakan dengan itu. Kalau Asmaul Husna itu ada 99, berarti dalam Asmaul Husna ada berapa sifat situ? 99. Itu pada Asmaul Husna saja. Lalu dari mana kita bilang hanya 20? hanya 13, hanya 7. Padahal mungkin nama itu mengandung sifat juga Ustaz ya. Iya. Nah, dia diberi nama, Allah diberi nama itu karena sifatnya itu. Maka setiap nama pasti sifat. Tapi tidak setiap sifat lalu menjadi nama. Nah. Umpama uh, Allah itu punya sifat kalam. Allah berbicara. Wa kallama Allahu Musa taklima. Allah berbicara langsung dengan Musa. Tapi Allah tidak boleh disebut dengan mutakallim. Tidak ada nama Allah mutakallim. Faba'u bi min Mereka kembali dengan mendapatkan kemurkaan dan kemarahan dari Allah. Berarti Allah bisa marah. Allah bisa murka. Maka salah satu dari sifat Allah marah. Ini ayatnya. Tapi tidak boleh kita memanggil Allah wahai yang maha pemarah. Karena tidak ada namanya itu. Maka ketika dikatakan fadu'uhu biha walillahil asma'ul husna Allah punya nama-nama yang mulia fadu'uhu maka berdo'alah dan menggunakan nama itu. Ini semua adalah nama-nama yang berdasarkan kepada nas berdasarkan kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan itulah yang boleh untuk kita panggil dalam doa kita sesuaikan permintaan kita dengan dengan nama Allah. Kalau kita minta rezeki, ya rezak. Wahai yang maha pemberi rezeki, kasih saya rezeki. Kalau kita minta disayangi, ya rahman, ya rahim. Wahai yang maha pengasih, sayangi saya, irham nih. Kalau kita minta diampuni, ya Ghaffar Itu mana ayat tadi itu? Maka berdoalah dengan menggunakan nama itu. Sebut nama Allah sesuai dengan apa yang kita minta, itu namanya tawasul dengan nama-nama Allah yang mulia, itu boleh itu. Nah, jadi kadang yang boleh oleh Nabi ini hak, kadang diabaikan ini. Ah, dicari-cari yang tidak bolehnya inilah masalahnya hari ini. Ini yang menjamur. Saya. Ini yang menjamur dan bangga pula dengan perbuatan yang seperti itu. Ada banyak hal yang dibolehkan oleh Rasul, ambillah semua yang dibolehkan itu. Ah, yang tidak boleh tinggalkan atau setidaknya yang yang barangkali ada sebuah perbedaan udah tinggalkan agar lebih agar lebih selamat. Afan Ustaz, ini akan bermasalah tidak Ustaz dengan dengan kunci T dengan kunci T kita atau dengan perkara tauhid kita kalau meyakini seperti yang antum jelaskan tadi bahwa sifat dan nama Allah itu sebenarnya bukan seperti yang diparsial-parsialkan oleh kelompok-kelompok yang sudah membagi, tapi sebenarnya lebih dari itu. Kalau kita meyakini yang sudah dibagi itu apakah bermasalah akan mengganggu tauhid atau mengganggu status kita sebagai muslim atau seperti? Kalau dia kini dengan cara yang benar, tidak apa. -apa. nuhu nurhusamiat memang Allah itu mendengar. Ya. Ada ya. Kalau as-sami' al basir itu ada. Itu bagian dari asmaul husna. Yang juga menjadi menjadi sifatnya uh, ke, yang 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 jelas perlu dipahami sesuai dengan dengan uh, makna yang 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 benar. karena bisa 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 saja nanti ada satu bentuk sifat dari yang yang sudah disampaikan tadi itu tapi kadang-kadang dengan adanya sifat itu menyebabkan seseorang menolak apa yang ada dalam Al-Qur'an. Nah. Contoh. Uh, umpamanya qiyamuhu binafsih. Apa arti qiyamuhu binafsih? Allah berdiri hmm. sendiri, nggak perlu apa-apa. Benar kan? Benar sekali. Benar sekali. Allah nggak perlu apa-apa. Allah nggak butuh sama apa-apa. Dosa kita kalau mengatakan Allah butuh kepada sesuatu, mustahil. Karena selain Allah adalah makhluk dan Allah adalah Khalik, maka Khalik tak akan pernah butuh kepada makhluk. Namun salahnya di mana? Ketika kiamuhu binapsihi, dijadikan alasan untuk menolak Ar-Rahmanu ala Nah, ini <laughs> ini, ini nah. masalahnya. Allah berada di atas aras. Ah, uh, ini tidak mungkin nih. Kenapa tidak mungkin? Berarti Allah butuh sama aras. Padahal nah. kia binafsi. binafsi. Sini salahnya. Yang butuh sama aras siapa? Yang yang bilang butuh sama aras? Tidak ada. Tidak ada satupun ulama salaf. Mulai dari Nabi sendiri. Setelah itu ada para sahabat. Ada pada tabi'in. Tidak satu pun mereka yang mengatakan bahwa Allah butuh kepada aras. Karena araslah yang butuh kepada Allah. Kenapa Allah ciptakan? Jangan ditanya apa yang dilakukan oleh Allah. Allah tidak ditanya tentang apa yang ia lakukan. Kita lah yang akan ditanya oleh Allah dengan apa yang kita lakukan. Allah ciptakan aras bukan karena Allah butuh pada aras. Sama dan Allah ciptakan malaikat. Yang mengatur hujan turun ini apa nama malaikatnya? Mikail. Nah. Allah ciptakanlah Mikail. Apakah Allah butuh sama Mikail? Berarti tak turun hujan kalau tak. Apakah hujan <laughs> tak turun kalau Mikail Allah tidak ciptakan? Nah. Nanti kiamat itu akan terjadi ketika trompet itu ditiup oleh Israfil. Ya. Allah ciptakanlah malaikat namanya Israfil. Satu saja kerjanya, menunggu perintah Allah agar trompet ditiup. Terjadilah hari kiamat. <tum> kalau nanti trompet itu sudah, sudah ditiupkan. Sekarang pertanyaannya, butuhkah Allah sama Israfil? Tidak terjadi kiamat kalau Israfil tidak ada. Kenapa tidak logika ini di Kenapa dikatakan ketika Allah ciptakan aras lalu dibilang Allah butuh aras? Sama sekali tidak. Dosa kita kalau kita bilang Allah butuh sama aras. Lalu kok dikatakan dia di atas aras? Dia yang ngomong. Kenapa Allah yang bilang? Kan ada tujuh ayat dalam Al-Quran. Seperti diantaranya dalam surat Toha itu kan? Nah. Ar rahmanu ala -ra -ra Allah berada di atas arasnya karena Allah itu maha tinggi dan makhluk yang tertinggi itu adalah aras setelahnya nggak ada lagi kecuali adalah Allah cuma jangan pernah membayangkan seperti apa Allah di atas aras kalau ada yang membayang-bayangkan itu tuduhan aja itu ada yang mengatakan orang-orang yang bermahat salaf itu mengatakan Allah itu 60 meter tingginya duduk bersila pakai jenggot itu bohong dan tuduhan sama sekali tuduhan jangan jangan dituduh tuduhkan kembalilah kepada nas yang ada kembali kepada dalil dalil yang ada kembali kepada tauhid yang dipahami oleh rasul dan para dan para sahabatnya ketika rasul menyampaikan ayat itu tak satupun sahabat yang mempertanyakan seperti apakah Allah di atas aras itu? Namun, semua mereka paham karena mereka mengerti makna istawa, mengerti mereka semuanya tanpa mencoba untuk mencari, mencari tahu. Oleh karena itu, akidah uh, uh, para generasi Salaf itu adalah menerima semuanya tanpa mencoba untuk mentasbih, tanpa mencoba untuk menyerupakan. Untuk mencari takifnya mencari seperti apa, seperti apanya, dan juga tanpa taatil. Dalam, Gak boleh pula dihapus, ditolak. Nah, karena kebanyakan orang-orang mu'tazilah dalam keyakinan mereka, mereka malah menolak sifat-sifat itu, maka mereka menjadi mu'atil. Mu'attilun orang orang yang, yang 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 menolak karena ya barangkali tujuannya baik. Karena tujuan mereka masing-masing adalah untuk mensucikan Allah dari yang tidak pantas. Karena itu tujuannya, kenapa ya. mereka ma 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 apa namanya menolak agar tidak diserupakan. Nah. Kenapa menolak uh, seperti itu? Karena Allah rasanya enggak pantas, tapi ini bukan soal rasa. Sepertinya ini enggak pantas, ini bukan sepertinya-sepertinya. Karena memang enggak boleh kita menyerupakan Allah. Jadi niatnya baik, tapi niat baik saja tidak cukup, mesti ada panduan yang jelas untuk mendapatkan kebenaran dan kebaikan yang sebenarnya. Oleh karena itu, ambil itu yakini itu, tapi jangan di jangan diserupakan dengan sesuatu apapun. Tidak mungkin diserupakan, karena Allah tidak ada tandingannya. Masalah sudah agak panas ya, tapi tidak apa-apa generasi Romani dan juga pemirsa KMTV kita akan lanjut. Berarti apa namanya untuk perkara yang satu ini cukup kita terima saja Ustaz ya. Karena sepertinya itu itu sudah menyamakan dengan yang lain Ustaz ya. Nah, ini persoalan gaib. Dan yang gaib itu nggak bisa dilogikakan, nggak bisa seperti diakali. Yang kita bahas pekan kemarin. saya ah, seperti yang kita bahas sebelumnya. Nah, kalau dia persoalan gaib, dari mana lagi kita bisa membenarkan selain daripada yang disampaikan oleh Rasul kita. Nah. Dan seperti apa dia menyampaikan, itu yang kita terima. Kalau dia tidak menyampaikan terlalu jauh, jangan diterlalu jauhkan. gitu. Jangan dibawa pembahasannya kemana-mana. Karena Nabi juga tidak tidak pernah menyampaikan rincian lebih-lebih nah. jauh. Nah. Karena memang ini persoalan iman. Iman itu kan harus diyakini, bukan untuk dilogikakan. Kita sudah sering ulang-ulang. Seandainya semua perkara agama dapat dilogikakan, tidak perlu ada kata iman. Sekali lagi, seandainya masalah agama semua dapat dilogikakan, tidak perlu ada kata iman. kata iman. Adanya kata iman berarti sesuatu yang akal kita harus tunduk. Karena iman fokus pada masalah gaib, yang gaib ya siapa lagi yang memberitahukan kecuali rasul yang dia dapat dari Robnya dari Allah. Sekarang percaya enggak kita bahwa malaikat Jibril punya 600 sayap. Kalau dibawa ke akal, Ande, ma, banyak kali sayapnya. Gimana sayapnya itu? Seperti apa? Seperti apa? Seperti apa itu? Itu bukan kerja kita. Kita hanya percaya saja. Kenapa demikian? Karena ada hadisnya. Jika ada hadis yang sahih dalam persoalan ini, maka tugas kita hanya menerima dan mempercayai. Itulah jalan yang paling selamat. Baik. Nah, Ustaz. Kita akan lanjut pembahasan kunci T ini, Ustaz. Ya. Nabi Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat manusia ini katanya mendakwahkan perkara tauhid atau perkara yang sama dari dulunya Ustaz dari Nabi Adam barangkali dan sampai kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mendakwahkan perkara yang sama intinya pada perkara tauhid. Nah, benang merahnya di mana Ustaz? Untuk perkara yang sama ini karena itu kitab katanya diturunkan beda-beda Ustaz. Ada Zabur, ada Injil, ada Taurat, ada suhusub dan segala macamnya. Ini padahal penerapan syariat pun berbeda Ustaz. Ini seperti apa? Ya, dalam agama itu ada persoalan akidah ada persoalan syariat. aqidah Akidah itu ya persoalan keyakinan. Bagaimana kita harus meyakini Allah, kita harus menyembahnya, kita berdoa harus kepada Dia. Untuk akidah semua nabi sama. Semua nabi, mulai dari yang pertama sampai terakhir, konsep akidah yang mereka bawa sama, la ilaha illallah. Nabi Hud diutus kepada kaum Ma 'Ad membawa kata La ilaha illallah. Ada Nabi Saleh, ada Nabi Shu'aib kepada kaum Madian. Nabi Saleh kepada kaum Thamud. Kan itu? Ya. Wa ila Thamuda akhahum Saleh. Kepada kaum Thamud. Diutus oleh Allah, Nabi Saleh. Apa pesannya kepada kaum itu? Sama uh, hanya apa namanya itu benar-benar untuk meyakini la ilaha illallah nggak ada ilah selain dia maka sembahlah dia saja nah, gitu. namun untuk syariat ah, di sini berbeda pensyariatan antara nabi itu ada perbedaan-perbedaan bahkan syariat yang dibawa oleh nabi terdahulu itu hanya untuk kaum kaum untuk kaum dia saja nggak berlaku pada kaum Kaum yang lain dan item dari syariatnya juga bisa berbeda, bahkan sangat berbeda gitu. Walaupun ada kesamaan bentuk, tapi kesamaan waktu itu bisa seperti itu. Puasa itu syariat Nabi sebelumnya juga sudah ada, tetapi waktunya kapan? Nah, Nabi Daud, bagaimana cara berpuasanya? Bagaimana cara berpuasa pada nabi pada masa nabi Musa, pada masa Nabi Isa. Kalau untuk masa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu ada dalam Ramadan sebagai satu kewajiban. Nah, atau sangat bertentangan. Pada masa Nabi Musa itu bunuh diri itu cara bertobat yang paling tepat. Nah. Adalah dengan bunuh diri. Sementara pada syariat Nabi Muhammad, Shallallahu alaihi wasallam, bunuh diri itu adalah dosa, dosa besar. Kontradiksi sekali. kontradiksi sekali. Muhammad, sementara pada hari Nabi Muhammad, sementara diri hari Nabi Muhammad, sementara pada hari Nabi Muhammad, sementara pada hari Nabi Muhammad, sementara kalian. sementara pada syariat Nabi Muhammad, sementara pada adalah Nabi Muhammad, dosa besar. Jadi eh, berbeda antara antara syariat. Adapun yang datang untuk Rasulullah itu untuk semua umat. Sehingga seandainya ada yang tersisa dari umat-umat terdahulu hari ini maka wajib mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak berhak lagi bertahan. Kami tetap berada pada syariat kami. Orang-orang Nasrani yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa, dia enggak berhak lagi untuk bertahan di atas syariat Nabi Isa ketika Nabi Muhammad sudah diutus. Karena Al-Quran yang diturunkan itu, Nasihun syariatil Itu menasah, menghapus hukum-hukum yang ada pada syariat, syariat sebelumnya. Nah ini juga alasan yang dapat kita pegang untuk menyalahkan kelompok-kelompok liberal yang cenderung mengatakan semua agama sama. Semua agama benar. Yang benar adalah Islam. Apa yang ada dalam Al-Quranul Kirim. Karena, karena Al-Quran yang bilang, Inna dina inda al-Islam. Jadi ajakan untuk menganggap semua agama sama itu tidak betul. Tapi kalau kita diajak untuk saling menghormati, oke. Okay. Kenalah ikraha fiddin kalaulah seandainya agama Yahudi dan Nasrani itu sama dengan Islam, tidak perlu Nabi mengajak mereka lagi untuk kembali kepada Islam. Kan ayat kan, Ya ahlul kitab, ila Hai hey, ahlul kitab, ayo kembali kepada satu kata. Kalau memang mereka benar, tidak perlu Nabi ajak lagi kan? Seharusnya Nabi bilang, atau turun ayat, kalian tetap ajalah sama saudara kalian. Kan benar juga. Seharusnya gitu, tapi tidak tahu. Ilah kalimat ayo kembali kepada satu kata yang benar, al haq yang ada dalam Al-Quranul Karim. Ini perlu dipahami, kita tidak, tidak anti dengan orang agama lain. Kita harus saling menghargai kalau mereka punya keyakinan yang berbeda. Ya. Tapi jangan ajak kami untuk menganggap dan meyakini itu adalah benar. Karena dalam keyakinan kami sebagai orang Islam, semua yang selain Islam adalah salah. Karena Al-Quran kami yang ngomong seperti itu. Kalau ada orang milih akidah lain, udah silakan, ambillah. La ikraha din, kata bayana rusdu, minal Sudah jelas mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar. Kayak udah, udah, udah jelas. Ada orang yang ingin memilih yang salah, udah ambillah yang salah itu. Siap-siap aja untuk mempertanggungjawabkan di akhirat kelak itu aja. Jadi menghormati penting tapi untuk menganggap semua benar itu satu kesalahan dan tidak boleh dianggap semuanya benar. Tapi ini tetap menjadi subuhan saya kata karena dari penjelasan tadi sudah dikatakan bahwa kita pada satu kalimat yang sama tadi Ustaz, mm -mm. karena pada satu keyakinan, keyakinan yang sama, cuman cara penerapan dalam syariat saja yang berbeda. Kita ini sebenarnya satu sebenarnya, cuman Cara pengaplikasian ibadah, mungkin syariat atau apanya itu saja yang berbeda. Ini tetap menjadi subuhat bagi orang-orang yang sudah Antum sampaikan tadi. Seperti apa kita menjelaskan kepada Tidak mereka? Tidak bisa dianggap kita satu dalam akidah. Nah. Karena sudah banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Orang Yahudi menganggap Uzair adalah anak Allah. Kan? Nah. Nanti orang-orang Nasara bilang pula, Isa ibn Allah. Isa adalah anak Allah. Lalu mau dikatakan sama. Ya tidak bisa. Karena dalam keyakinan Islam yang datang dari Al-Quranul Karim, lam yalid, walam yulad. Sekarang orang Yahudi bilang Uzair ibn Allah. Uzair adalah anak Allah. Lalu mau mau dianggap sama? Ya enggak lah. Enggak bisa sama. Pasti enggak sama. Bertentangan kontra. Satu bilang lam yalid walam yulad. Satu bilang Allah punya anak. Tak mungkin. Kalau kalian ingin tetap dengan keyakinan kalian, silakan dihormati itu. Gak boleh dicela, gak boleh dimaki-maki itu 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 pilihan dia. Nah. Tetapi bagi kita umat Islam harus mengatakan bahwa keyakinan itu salah. Karena kalau semuanya benar nanti kita giliran aja. Seminggu ini kita Yahudi semua, seminggu berikutnya kita Nasrani semua. Seminggu berikutnya Muslim semua. Bahkan jadi oh. jadi senjata juga untuk tidak boleh kita menyampaikan hal seperti ini, Ustaz. <laughs> iya, nah. karena karena sudah ada kerancuan-kerancuan cara berpikir, khususnya zaman kita sekarang ini. Nah. Apalagi dengan bahasa moderasi-moderasi beragama, bisa ya Mohon maaf nih, barangkali banyak yang banyak yang mendengar yang yang kurang setuju dengan hal-hal yang seperti ini. <laughs> moderasi agama kalau tidak dipahami secara benar itu racun dan virus bagi agama Islam itu sendiri. Jangan coba mengajar umat Islam atau syariat Islam moderat, eh, moderasi beragama. Tidak ada yang lebih moderat dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada oknum yang barangkali punya tindakan kekerasan, itu oknum. Jangan salahkan Islamnya. Karena oknum itu bisa ada di mana-mana. Apa tidak ada orang-orang yang bersikap keras dari orang Yahudi? Apa tidak ada orang-orang yang punya tindakan keras dari orang-orang Nasrani? Ada. Teroris itu tidak punya agama dia. Islam jelas aturannya, jelas pensyariatan yang disampaikan oleh Nabi. Bagaimana unsur-unsur kasih sayang yang semua dalam semua hukum yang disampaikan, itu selalu mengandung unsur menghormati, unsur kasih sayang, unsur toleransi. Itu semua ada. Baik toleransi dalam umat Islam itu sendiri dalam mengerjakan aturannya apalagi dengan yang lain. sholat wajib berdiri, kalau dia sakit dipaksa berdiri? tidak kan? Boleh duduk, boleh berbaring, bahkan boleh dengan kedipan mata aja. Itu bagian dari kasih sayang yang ada dalam syariat Islam. Gitu. Nah, jadi dipahami secara secara baik jangan Terbawa oleh isu-isu yang ternyata pada akhirnya nanti menggiring kita kepada satu titik yang itu bermasalah bagi kita di akhirat kelam. Macam-macam istilahnya, toleransi lah, moderasi lah, jangan ajar Islam itu toleransi. Sudah duluan, saya. sudah duluan. Kalau kita baca sejarah-sejarah kehancuran dunia, nggak pernah tuh umat, umat, umat Islam yang memulai. Perang dunia satu siapa yang memulainya? <laughs> Perang dunia dua siapa yang memulainya? Tidak pernah tuh dari orang Arab yang memulainya. <laughs> Jadi kadang dituduhkan berbagai hal yang ternyata tuduhan itu cocoknya untuk untuk mereka. Entah Sama ya. dengan cerita kita dulu Entah. orang orang Syiah menuduh menuduh maling, uh, maling. begini begini begini. Padahal tuduhan itu semua adalah untuk orang untuk <tuk> orang Syiah. Nah, kalau mau tahu balik kepada tayangan kita yang nah, yang dulu itu kan Asyura maksudnya. Asyura itu. Nah. Tapi Ustaz, ini berikutnya Ustaz, kalimat uh, tauhid. Ini nanti seperti apa penjelasannya kalimat tauhid uh, atau la ilaha ini diperhitungkan dari orang yang punya ketaatan selama hidup uh, tidak diperhitungkan dari orang yang punya ketaatan selama hidup tetapi di akhir Ayatnya menyimpang Ustaz. Atau malah jadi berbelok dengan keyakinan atau akidahnya. Tetapi akan menjadi suatu hal yang sangat berharga jika seseorang itu selama hidupnya mungkin berbuat maksiat dan ahli macam-macam uh, dengan perbuatan dosa besar, tetapi di akhir hayatnya itu balik kepada Allah dengan kalimat tauhid yang benar. Ini katanya hmm. diperhitungkan seperti kisah-kisah yang sudah uh, masyhur seperti uh, pezina yang memberikan makan uh, uh, minum anjing dan segala macamnya. Yeah. Ini diperhitungkan kalimat yang seperti ini. Ini terlihat bagi orang-orang yang berpikiran dengan akalnya Ini sepertinya Allah tidak adil Sar. Kenapa dengan ketaatan yang selama hidup Di akhir ayat Itu jadi iya. dihapus semua Tetapi yang kemaksiatan selama hidup Di akhir ayat itu bagus Jadi diperhitungkan Dengan satu kata La ilaha illallah Ini, ini seperti apa Ustaz? Iya Baik e, Menganggap Allah tidak adil itu tentu tidak pantas nah. Dialah yang tidak mengerti dengan substansi persoalannya Tauhid itu sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Dan syirik itu perbuatan yang paling dimurkai oleh Allah Jadi tauhid yang paling dicintai Syirik yang paling dimurkai Kalau seandainya ada orang punya amalan yang begitu banyak Bahkan berdasarkan kepada hadis sudah sangat banyak sekali uh, Amalannya Tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga itu kecuali satu satu hasta aja. Satu hasta kan segini nih. Ini dia ini ini surga. eh uh, surga. Tapi ternyata pada akhirnya dia melakukan satu perbuatan yang bisa menghapus semua kebaikan itu. Yang salah satu contoh perbuatannya adalah syirik. Karena Allah itu sangat murka dengan perbuatan syirik, itu perbuatan yang paling dia murkai. Akan menghapus semua kebaikan-kebaikan yang tadi. Wajarlah Jangankan Allah kita aja kalau seandainya ada orang ada anak buah kita begitu baik tapi ia melakukan satu perbuatan yang paling kita benci. Ini menjadi enggak baik ini. Maka lain asyrakta Kalau kalian berbuat syirik, ini saya amal kalian akan akan terhapus. Kebaikan kalian terhapus dan Allah yang bilang seperti itu. Wajar dia berkehendak mutlak dalam kehidupan kita. Dia marah, kita sirik, lalu kita sirik, ya wajarlah. Nah, ketika ada pula orang yang sudah banyak dosanya, banyak sekali dosanya, enggak ada lagi jarak antara dia dengan neraka kecuali satu hasta. Sakit banyaknya dosanya, tapi dia melakukan satu perbuatan yang paling dicintai oleh Allah. Apa itu? Tauhid. Bisa tidak Allah melupakan menghapus semua semua dosa-dosa ini? karena kebaikan yang paling dicintai tadi. Ya bisa. Kita aja juga bisa seperti itu. Nah. Ada seorang anak, kita punya anak umumnya banyak, bandel dia ya pokoknya nakal juga kerjanya. Tapi ternyata pada akhirnya ia lakukan sesuatu yang paling kita senangi. Kita aja bisa melupakan. Bisa melupakan kesalahan-kesalahan dia yang sebelumnya. Kalau Allah sendiri, dia sendiri yang mengatakan bahwa kasih sayang Allah itu inna rahmati Sesungguhnya kasih sayang saya, rahmat dan kasih sayang saya itu mengalahkan mengalahkan murka maka dengan melakukan satu perbuatan yang paling disukai itu adalah tauhid bisa menghapus semua semua kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan. Jadi bukan karena Allah tidak adil, tapi Allah berkehendak mutlak dalam kehidupan kita. Tidak ada yang bisa menolak apa yang dikehendaki oleh Allah. Dia mau memaafkan, dia mau mema dia mau memarahi, itu semua kembali kepada Allah Subhanahu ta'ala Nah, mungkin seperti bahasa yang antum bilang tadi Ustaz, itu jangan pikirkan kerja Allah. Suka -suka -suka jangan dipikirkan. Allah, Ustaz, ya. nah, justru yang <laughs> harus kita pikirkan adalah bagaimana kita terus-terusan berada dalam perbuatan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita jauh dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita pikir. Yang paling inti perkara tauhid yang pastinya Ustaz perkara ya? tauhid tentu saja. Dan mungkin juga ini akan menjadi suatu hal yang sangat besar untuk antum yang memang uh, terus mendalami atau terus menggali atau terus mengulang-ulang. Nah, ini pertanyaan berikutnya memang kenapa ini fenomena yang berkembang Ustaz? Bahkan ini, sampai sekarang kita rasakan. Bahkan mungkin juga dulu ada kisah seorang ulama yang mengajar itu juga menjadi satu bukti bahwa perkara ini mesti diulang-ulang. Kenapa perkara atau pembahasan-pembahasan uh, tauhid itu diulang-ulang terus Ustaz? Apakah tidak membosankan? Bahkan kita melihat juga kajian-kajian yang membahas perkara tauhid itu sepertinya sepi Ustaz. Tapi kajian-kajian yang e, bertema umum, bahkan bukan- bukan berarti kita menyampingkan itu tidak penting. Itu sangat penting sekali. Tapi, kenapa pembahasan tauhid menjadi lebih e, tidak dominan dibandingkan pembahasan-pembahasan yang umum? Apakah ini memang sudah bergeser atau seperti apa? <laughs> nah. Tauhid itu mengingatkan kita kepada akhirat, nah. mengingatkan kita kepada kewajiban kita kepada Allah. Jadi agak ironis juga sebenarnya ada orang mengajarkan neraka tapi sambil ketawa-ketawa. Nah. Dia mengajarkan bagaimana azabnya neraka, Allah, bagaimana pedihnya, tetapi dengan cerita-cerita lucu yang membuat orang tertawa terbahak-bahak. Itu kira-kira membuat orang jadi takut dan neraka atau tidak gitu. Kalau orang-orang dahulu bicara surga saja mereka menangis, apalagi bicara neraka. Bicara neraka. Nah, oleh karena itu, ketika kita bicara tauhid, memang kalau disebut membosankan, ya barangkali tergantung orangnya. Tapi, kenapa harus diulang-ulang? Saya ingin mengilustrasikan begini: seandainya ada seorang guru mengajar di kelas, lalu ada satu materi nanti, ini akan masuk ujian, maka materi yang akan ditanya dalam ujian ini nanti itu diulang-ulang oleh dosen atau oleh gurunya. Anak-anak dengar baik-baik. Ini masuk ujian nanti nih. Nah, dijelaskannya kan? Paham? Nah, diulang lagi itu. Karena akan ditanya nanti. Kenapa tauhid harus diulang-ulang? Karena itulah pertanyaan di alam kubur nanti. Tiga pertanyaan malaikat di alam kubur nanti. Siapa rob kamu? Siapa nabi kamu? Siapa? Apa, Apa, apa agama kamu? Tak bisa dihafal. Segera. Ini nggak bisa dihafal-hafal nih. <laughs> Setiap hari buat catatan kecil? Ada tiga pertanyaan, ada jawabannya, ada nah, apa-apa terus. Rob saya, Allah Nabi bisa Muhammad enggak? Itu nanti akan membuat dia bisa menjawab perilaku kesehariannya untuk yang tiga pertanyaan tadi. Ini ketika dia tahu bahwa Allah sebagai Robnya, bagaimana perilaku keseharian dia? Dia mau berbuat maksiat, ingat dia sama Allahnya. Oh iya, Rob saya pemarah, dia kalau marah, dia sama saya. Kalau seandainya dia, saya berbuat maksiat, kalau maksiat, saya, saya bisa masuk neraka. Akhirnya dia ndak, ndak jadi berbuat, berbuat maksiat. Hmm. Kalau ada seperti itu terbawa dalam kehidupannya, gampang dia jawab. Nanti pertanyaan itu: siapa uh, nabi kamu? Jawabannya jelas. Anak TK pun bisa menjawab itu. Namanya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi jawaban Nabi saya Muhammad tadi itu dibawa anda dalam kehidupan kesehariannya. Agamanya apa? Islam. Dibawa anda dalam kehidupan kesehariannya. Itu nanti akan membuat dia bisa menjawab pertanyaan itu. Nah oleh karena itu, kenapa harus diulang-ulang kajian tauhid? Karena memang penting masuk ujian maksudnya masuk ujian dan dan itulah pertanyaan ujian nanti dikubur tidak ditanya hal-hal yang lain kan apa gunung tertinggi di Indonesia tidak nah, ada pertanyaan IPS tidak ada di di itu kan apalagi matematika <laughs> matematika fisika berapa kecepatan cahaya matahari dari Bumi ke ke apa tidak ada pertanyaan itu nah. nah untuk dunia saja kita begitu serius dalam mempelajarinya. Masa untuk akhirat enggak? Jadi jangan sampai salah. Jangan bosan. Dan perlu diberikan penjelasan lebih dalam dan lebih dalam lagi tentang siapa itu Allah, siapa itu Rasul, dan apa itu sesungguhnya agama, agama Islam. Agar semua orang menjadi paham, mengerti dengan tugas dan kewajibannya sehingga jawabannya nanti gampang dia sampaikan ketika malaikat mungkar dan nakir mulai bertanya. Nah, mungkin perlu ditambahkan juga Ustaz bahwa dalam perkara tauhid ini katanya dari seluruh ayat yang ada dalam Al-Qur'an atau perintah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala itu katanya inti atau akar permasalahannya atau esensinya merujuk kepada perkara tauhid ini. Apakah ini benar Ustadz? Dan juga di framing bahwa Ustadz-Ustadz ataupun para da'i yang menyampaikan perkara tauhid atau pembahasan-pembahasan tauhid itu cenderung di framing keras Ustadz. Kasar bahkan e, harus tegas atau seperti apa. Seperti itulah Ustadz. Cenderung Ustadz-Ustadz yang kalau kajian tauhid itu pasti identiknya dengan yang keras-keras yang seperti apa. Jadi kajian itu yang santai-santai yang e, Ya seperti itu saya ini apakah benar atau seperti apa? Itu orang-orang telat bangun. <laughs> yang ngomong gitu itu orang-orang yang telat, telat, bangun, Sen, ya. telat bangun. Padahal ketika Rasulullah menyampaikan persoalan tauhid, Rasul diakui oleh lawan, apalagi kawan, Apalagi kawan. Orang yang dia bawa adalah adalah tauhid. Nah, nah jadi itu tentu saja tidak benar. Perintah, larangan. Itu terkoneksi semuanya dengan tauhid. Kenapa demikian? Karena perintah dan larangan di situ ada ketaatan. Perintah dan larangan di dalamnya ada ketaatan, dan ketika kita mengerjakan satu perintah, sesungguhnya kita sedang mentaati rasul kita, dan ketika kita sedang mentaati rasul kita, kita sedang mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu korelasi antara Al-Ahkam dengan Al-Aqidah, maka tidak bisa dipisahkan antara hukum dan akidah. Eh, apa, ya antara hukum yang merupakan bagian dari syariat dengan akidah yang merupakan bagian dari kajian-kajian kajian-kajian tauhid nah. tersambung terus dia dan ketika banyak yang menyampaikan persoalan akidah lalu dianggap kasar-kasar saya kira tidak seperti itu kalau ada barangkali oknum lagi-lagi seperti tadi itu nah. jangan digeneralisasi untuk sesuatu yang hanya dilakukan oleh oleh oknum ada barangkali orang yang mencoba untuk memahamkan sesuatu tapi dengan cara yang kasar itu tentu tidak tidak benar karena manfaat dakwah kita harus kembali juga kepada bagaimana rasul shallallahu alaihi wasallam berdakwah Sampai. dalam menyampaikan dalam menyampaikan syariat dakwah beliau itu sangat hikmah sangat bijaksana dan itu yang harus kita yang harus kita tiru beliau paling pintar dalam menempatkan eh, uh, apa namanya itu kapan pesan-pesan itu sudah tepat untuk di sudah tepat untuk disampaikan bahkan ada hal-hal yang sebenarnya itu sangat salah dan mungkar tapi karena dilakukan oleh orang-orang yang memang dia sangat tidak mengerti Nabi menghadapinya dengan cara yang sangat cara yang sangat baik oleh karena itu kita menghimbau juga kepada para mubalik para dai yang punya semangat dalam menyampaikan agama nggak cukup hanya dengan semangat saja, tapi pelajarilah bagaimana cara berdakwah dan cara yang benar sehingga Islam tidak menjadi menakutkan. Islam itu adalah rahmat, Islam itu adalah e, selalu membawa, menghadirkan kasih sayang. Kalau seandainya disampaikan dengan cara yang tidak mendatangkan kasih sayang, itu membuat orang benci. Durian itu kan enak, kan? Kalau diserahkan, taruh dalam piring, kasih ke orang, orang akan suka. Tapi kalau ambil durian tua, dibuka, lempar ke dia, aneh makan nih hah. durian itu tidak lagi jadi enak itu, karena dia kena durinya. Bukan duriannya yang tidak enak, tapi cara, cara, penyampaian. cara penyampaiannya. Nah, karena itu tidak cukup dengan semangat tapi ada ilmu dari berbagai sisi. Ilmu tentang syariat sendiri, ilmu tentang bagaimana menyampaikan menyampaikan syariat agar Islam menjadi menarik. Barangkali kepada lebih kepada teknik dan metode Ustaz ya, iya, untuk penyampaian betul. dan caranya juga. Baik, ini menarik Ustaz. Tadi sudah singgung di awal atau sebelumnya bahwa ini akan menjadi pembahasan yang sangat hangat, tapi barangkali tidak cukup untuk waktu saat ini. Mungkin sedikit saja keterangan Ustaz. Apakah ada hilaf dalam perkara tauhid di usul ataupun di furu' seperti perkara muamalah dan fikih semacamnya atau atau memang tidak ada atau satu saja Ustaz. Nah. Iya. Ini menarik untuk didiskusikan. Dalam Islam itu ada akidah, ada ibadah, syariat. Orang cenderung mengatakan akidah adalah persoalan usul, sedangkan ibadah adalah persoalan furu'. Nah. Eh, padahal sebenarnya dalam ibadah sendiri ada usul, ada furu' dalam ibadah sendiri ada usul menolak kewajiban zuhur itu bisa kufur padahal persoalan ibadah kan nah. karena itu itu usul ada nanti furuknya, dan banyak furuknya. dalam persoalan akidah sebenarnya juga seperti itu cuma didominasi oleh usul mayoritas persoalan akidah itu masuk dalam masalah usul tetapi tidak dipungkiri memang ada beberapa hal dalam masalah akidah yang menjadi furuh dan itu diperselisihkan. Nabi itu berapa jumlahnya? Diperselisihkan. Bahkan ada orang yang tidak bisa memastikan berapa sebenarnya jumlah. Percaya kepada Nabi bukan kayak itu akidah. Dalam dalam kitab-kitab tafsir itu ada perbedaan Isra Mi itu dilakukan oleh nabi itu ruhnya saja atau ruh dengan jasad? Ini ada ada perbedaan di kalangan ulama ulama tafsir. Ada yang bilang ruh dan jasad dan itu yang benar. Ada yang bilang ruhnya saja. Tapi yang jelas intinya ada ada masalah yang diperselisihkan. Bahkan pernah salah satu contoh yang disampaikan oleh Sheikh Al utsaimin dalam sebuah majelis dan saya hadir di, di majelis itu bahkan ada terjadi perbedaan mana yang lebih afdol antara Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib <laughs> itu ada, ada ikhtilaf saya alhamdulillah mendapat kemuliaan pula ada ada di di majelis itu dan dan saya ingat ingat contoh yang yang beliau sampaikan antara mana yang lebih afdol apakah Ali bin Abi Thalib atau Utsman bin ya. atau Utsman bin Affan. Ada juga perbedaan di kalangan para ulama, apakah tangisan tangisan keluarga mayit itu akan membuat mayit menjadi tersiksa atau tidak? Terlepas nanti ada yang yang rajih gitu ya, ada yang kuat gitu kan. E, tapi yang jelas ada, ada perbedaan. Oleh karena itu, mayoritas dalam masalah akidah itu usul tetapi tidak dipungkiri bahkan Syekh mengatakan mengatakan bahwa dalam masalah usul sama sekali tidak ada ikhtilaf itu tidak benar. Itu ungkapan dari beliau yang pernah saya baca. Itu dalam apa dalam sebuah catatan ada dikatakan seperti itu. Karena memang ada fakta-fakta yang mengatakan masail al-aqadiyah yang ternyata di situ ada ada perselisihan. Uh, tapi ini tidak cukup waktu sekira untuk menyampaikannya nah. bahkan ketika sampai pada permasalahan episode berikutnya insyaallah <laughs> Allah. sampai pada permasalahan apakah persoalan sifat-sifat Allah itu itu furu atau usul nah, berbeda nanti dalam Syekhul Islam Ibn Taimiyah dia mengatakan semua dalam masalah akidah adalah usul cenderung dia untuk mengatakan uh, usul karena dia adalah bagian bagian dari dari akidah Masalah persoalan sifat itu sebenarnya adalah usul. Namun ada satu kaidah yang menarik. Ini sekedar sekilas saja. Ada satu kaidah dalam kajian tauhid oleh ulama salaf bahwa ta'wil itu gairu mukaffir. Ta'wil itu tidak membuat menjadi kafir. Artinya ketika ada orang yang mentakwil sifat itu tidak membuat dia menjadi menjadi kafir karena nanti terlalu banyak orang yang akan dihukumkan kafir. kafir. Dan itu satu-satu kaidah ada dalam dalam kajian-kajian akidah para para ulama salam. Takwilat mukafirah. Pentakwilan itu itu tidak membuat menjadi menjadi kafir. Uh, dikarenakan oleh apa namanya itu ada semacam uh, analisa-analisa sebuah sebuah Walaupun sebenarnya perbedaan dalam persoalan akidah itu kan Pertama dia harus dilakukan oleh mereka orang yang ber, ber, beristihad Yang kedua pendalilannya itu mesti pendalilan yang benar Menhajul istidlalnya seperti apa ini nanti yang membuat mereka berbeda karena ada manhajul talaki wal istidlal itu berbeda antara manhajul salaf dengan yang lain. Ada yang mengedepankan Al-Quran wa sunnah, tapi ada yang al-i'timadi alal akli wa ra'i. Ada yang berpegang dan mengedepankan logika atau kaidah-kaidah akal. Ini yang ini yang sering membuat tersalah. Yang tadi itu yang kita contohkan pada kiamu Nafsi tadi itu, itu karena terkungkungnya mereka dengan logika akal tadi nah. itu Allah tidak butuh kepada apapun benar kan tetapi logika itu dibawanya untuk menolak ayat Ar-Rahmanu ala padahal an-nas muqaddam min nas wajib didahulukan daripada akal. daripada akal yang ngomong Allah kak Allah tidak bilang dia butuh sama aras Kenapa dengan adanya kiamu ini lalu kita anggap kalau ada ayat ini berarti Allah butuh aras? padahal Nabi tidak pernah tidak pernah menyampaikan. Nah, oleh karena itu ada masalah-masalah yang juga diperselisihkan tetapi jelas kita mesti mencari apa namanya itu duduk persoalannya yang kuat yang mana. Jangan jangan bertahan dengan yang lemah kalau ternyata memang itu adalah sesuatu yang yang salah dan menyimpang. Buat apa fanatik untuk untuk hal-hal yang lemah seperti itu, udah tinggalkan itu. Kembali kepada apa yang diyakini oleh Rasul dan para dan para sahabatnya. Kalau oh. kalau persoalan Rasul sudah pasti sepakat semua saat ya, termasuk ya. Di, di di ibadah dan juga di akidah. Ini untuk furu ini sendiri kalau di akidah pun rusak Kalau untuk ada ya, seperti yang tadi itu ada ada perbedaan berapa jumlah nabi? Nah. Maryam itu nabi atau tidak? lukmanul Hakim itu nabi atau tidak? Luqman kan ada, ada dalam Quran surat Luqman kan. Nah. Orang bilang Luqman al-Hakim gitu. karena memang hakim dia? Dia nabi atau tidak? Fi ikhtilafat ini yani ada ada berbagai pandangan yang 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 berbeda. Dan itu bisa bisa ditolerir karena tidak mengeluarkan dari tidak mengeluarkan dari dari Islam. Saib. Masya Allah, jazakallah khairan, Ustaz. ini But, sangat menarik dan yeah. barangkali mungkin ada episode kedua Ustaz, ya, Allah untuk, Allah. untuk, untuk, untuk <laughs> Nah, untuk pertanyaan terakhir, sudah lebih kurang satu jam kita berbincang mengenai pembahasan kunci T ini memang sangat penting sekali, apalagi untuk era-era sekarang ini, khususnya bagi kita yang awam dalam masalah ini, nasihat Ustadz, agar kita tetap nih pegang kunci T untuk kebaikan, yeah. khususnya dalam yang kita bincangkan saat ini dalam perkara tauhid bukan perkara yang lain atau otomotif dan segala macam Apa nasihat Ustaz selama kita terus memegang kunci ini agar semua per permasalahan khususnya dalam permasalahan syariat Mengaplikasikan kehidupan kita bisa terselesaikan dan jika ini hilang itu akan timbul berbagai permasalahan dalam syariat kita iya nah, Kita tidak sekedar mengajak untuk berpegang ya tapi kita mengajak untuk tengok kembali kunci T-nya. sudah mulai bengkok-bengkok kunci T itu. Jadi <laughs> kalau kunci T-nya ada bengkok-bengkok, nanti ada juga bisa dia kan, nah, Kalau ada yang bengkok-bengkok luruskan. Nah, mana yang rasanya kurang pas, karena nanti tidak bermanfaat ya. Seperti yang kita bincangkan semalam itu, kayaknya bengkok kunci T itu, saatnya perkara. <laughs> iya, jadi lihat baik-baik. Kalau ada yang bengkok, luruskan. Kemudian pegang erat-erat, pahami baik-baik, gunakan sesuai nah. dengan waktunya. Apalagi apalagi zaman sekarang adalah zaman di mana kita menghadapi berbagai macam bentuk tantangan, kemajuan teknologi yang membuat kita sangat mudah terjerumus. Kita duduk sendiri di rumah saja bisa membuat kita menjadi terjerumus. Jangankan kita keluar, keluyuran kemana-mana. Oleh karena itu yang akan menyelamatkan kita benar-benar adalah iman. Benar-benar iman yang ada di hati kita, dimanapun kita berada di rumahkah kita sendiri, di kantorkah kita dalam bekerja, di pasarkah kita saat berbelanja, atau di pasar kita sedang menjadi penjual, di kebunkah kita sedang sedang bercocok tanam, dimanapun kita berada. Atau di kampus kita sedang menjadi dosen, kekeliruan akan bisa diminimalisir ketika memang benar-benar iman ada di hati. Ketika kunci T kita lurus, Kunci, kunci, T kita tidak bermasalah, maka yakinlah dengan itu, itu adalah modal untuk tetap bertahan istiqamah, maka ingatlah selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ingat kepada ancaman-ancamannya, agar kita terhindar dari dosa, dan ingat juga janji-janji baik yang ada dalam Al-Quran, agar kita bersemangat untuk berbuat, berbuat baik. Kemajuan zaman tidak bisa kita tolak tidak bisa kita hindari tapi kita bisa menghindari berbagai macam bentuk ancamannya dengan kekuatan iman yang ada di hati kita mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua untuk istiqamah dan mudah-mudahan kita semua memiliki keyakinan yang benar kokoh di hati sampai akhir hayat nanti wallahu subhanahu wa taala alam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk perbincangan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat untuk semua khususnya untuk kita yang sedang membahas ataupun untuk ikhwan yang sudah hadir di studio. Ingat bukan hanya dipegang kunci T-nya tapi harus dilihat kembali apakah kayaknya sudah banyak yang bengkok-bengkok Ustaz ya. Harus kita luruskan dan pegang untuk bisa digunakan dalam mengaplikasikan syariat sesuai yang sudah disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam. Afon untuk semua salah kata yang kita bicara, insya Allah pekan depan jika memungkinkan kita akan bertemu kembali dengan episode yang berbeda atau pembahasan berbeda bersama guru kita insya Allah kita tutup uh, untuk hari ini dengan doa kepada majelis majlis. kalau wa bihamdika. Ashhadu allahu illa anta wa kawatu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Dasman Yaya LCMA Hafizahullah Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Dr. Hidayatul Ismail Lcma Hafizahullah